Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa empat bersama saya Fahazim. Pengumuman yang dibuat oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Nuraini Ahmad berikutan kemasukan semula pelajar institusi pengajian tinggi IPT ke kampus secara berperingkat nyata memberi reaksi positif seluruh warga IPT di Melaka. Kebenaran tersebut membolehkan pensyarah meneruskan pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka bersama pelajar selepas hampir 3 bulan ia dijalankan secara dalam talian. Menurut Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Melaka, Profesor Dr. Abdul Halim Muhammad Nur, pihaknya telah bersedia dalam menitik beratkan norma baharu sepanjang proses PDP yang akan dijalankan di kampus kelak. Kita sudah ambil langkah-langkah untuk upgrade kan. Misalnya kalau dulu tak perlukan mikrofon, sekarang ni kita perlu letak mikrofon pula pasal pelajar nak berinteraksi. Kalau dulu misalnya makmal ni boleh buat 40 orang, sekarang kita kena letak 20 orang saja. Dan juga security daripada segi keselamatan pelajar keluar masuk makmal itu pun kita ambil kira. Dan juga kita dalam proses menaik taraf wifi. Saya mendapat respon daripada pelajar-pelajar sendiri yang mengatakan mereka sangat berterima kasih kepada KPT untuk melaksanakan ataupun mengumumkan keputusan tersebut, yang mana mereka merasakan mereka perlu kembali ke kampus untuk sesi semester yang akan datang. Jika kita bandingkan antara nilai kebukasanan pembelajaran atas talian, mungkin ada lebih baiknya untuk kita pulang dan belajar secara fizikal kembali. Mungkin ada lebih baiknya untuk kita melakukan persiapan dari segi fizikal dan mental kita untuk menghadapi pembelajaran alaf baru, norma baru. Mungkin sedikit berbeza daripada yang terdahulu. Seorang pemandu lori 3 tan maut manakala 3 lagi cedera termasuk seorang anggota polis dalam kemalangan di kilometer 383.3 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Mangsa Muhammad Hairi Zainal Abidin 42 tahun maut di tempat kejadian. Manakala anggota polis Mazwan Shah Nuruddin 34 tahun mengalami kecederaan patah tulang rusuk kiri. Dalam kejadian itu, mangsa yang ketika itu berhenti untuk pemeriksaan polis telah dirempuh lori 5 tan dari arah belakang. Akibat rempuan itu, mangsa terperosok di bawah lori manakala anggota polis bertugas terseret sejauh 16 meter. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Slim River untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. 1,100 unit Proton Saga edisi ulang tahun ke-35 dikeluarkan Proton Holdings Berhad. Selain warna dan rekaan dalaman yang eksklusif, Proton Saga edisi terhad itu dilengkapi penapis kabin N95 yang berfungsi sebagai penyingkir partikel berbahaya. Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Lee Chun Rong, percaya penapis kabin N95 yang baru itu ciri-ciri penting dalam membantu usaha dan proses pemulihan dalam mendepani risiko ancaman COVID-19. Harga bagi Proton edisi ulang tahun itu bermula dari RM39,800 sebelum pemberian rebat cukai. Lee Chun Rong memaklumkan perkara itu pada majlis pelancaran rasmi edisi ulang tahun Saga ke-35 secara maya di laman Facebook. Baik, laporan itu tadi mengakhiri semasa empat bersama saya Fahazim. Dengan itu, salam hormat dan assalamualaikum.